Sampurasun. Hari ini mau jalan-jalan. Mumpung masih libur, kita jalan-jalan. Tujuannya sebenarnya nggak jauh dari rumah sih. Ini masih di sekitaran Bandung Timur. Masih di sekitaran Gunung Manglayang. Nah, jadi tujuannya sekarang tuh Curug Batu Templek. Dengar-dengar katanya ini objek wisata baru. Emang baru dengar sih. So, let's try it. Jadi kalau di maps masuknya dari jalan Pasir Impun. Kalau dari arah Cicahem itu habis lapas Sukamiskin, belok ke kiri. Kalau ini kan saya arahnya dari Cibiru, jadi sebelum lapas. Oke, kita lihat Pasir Impun, Taman Abdi Negara. Oke, kita belok. Ini jalannya tipikal jalan komplek di sekitaran Bandung Timur. Nanjak terus. Kita lihat ini motor laki tanggung ini kuat nggak nanjak terus. Cuacanya adem-adem mendung. Mudah-mudahan sih nggak hujan. Lurus terus ya. Adem tanjakannya. Banyak lagi. Lihat view-nya. Ini meskipun saya tinggal di gunung tapi nggak bosan-bosan lihat view ke atas. Loh. Kelewatan nggak ya? Di bawah kayaknya. Mana ya? There we go. Tadi itu di atas sana ya.
anjing, eh. Kita coba di sini dulu aja. Keren. Turun. Turun dong. Dalam gak ya? Keren banget ya. Kalau airnya bening keren. Nah, jadi inilah curug Templek. Masih sepi loh. Dan maksudnya nggak pakai retribusi segala macam. Ini masih masuk di pemukiman warga sebenarnya. Udah disediain karpet. Wah, indah men. Ini kira-kira berapa meter ya? Gedung lantai 5 lah. Lumayan. Tadi bilang nggak ada retribusi ya. Kita ralat. Ting. Balik. Nah, 5.000 aja. Jadi tadi saya tuh datangnya lebih pagi daripada petugas. Indah men. Ini kayaknya batu bekas ditatah. Malah jadi keren. Jadi main darahnya. Jadi yang mau kesini lokasinya di Bandung Timur, masuknya dari Jalan Pasir Impun dekat Lapas Sukamiskin ke atas terus. Di Google Maps udah ada. Oke.
cukup kayaknya. Udah mulai fresh. Sampurasun.